Pemirsa, belasan rumah di Kampung Sindang Layu, Kabupaten Cianjur rusak dan puluhan lainnya terancam akibat pergerakan tanah yang terjadi setiap jamnya. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, warga mulai meninggalkan rumah saat hujan turun untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beginilah kondisi salah satu rumah warga yang rusak berat akibat pergerakan tanah di Kampung Sindang Layu, Desa Batu Lawang, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Awalnya rumah ini sejajar dengan tanah, namun saat hujan turun, tanah terus bergerak. Kini rumah ini amblas sedalam 2 meter. Selain itu, rumah warga lainnya mengalami retak-retak. Pergerakan tanah juga merusak jalan desa hingga amblas sedalam 5 meter. Warga diimbau meninggalkan rumah saat hujan turun dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tercatat ada 70 rumah yang terancam, 17 rusak ringan, dan 4 lainnya rusak berat akibat pergerakan tanah. Warga yang rumahnya rusak berat terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara, sedangkan warga yang rumahnya terancam memilih tetap tinggal di rumah mereka karena tidak ada pengungsian. Sampai saat ini belum ada bantuan relokasi atau tenda pengungsian untuk warga. Saat hujan turun, warga merasa ketakutan mengingat curah hujan di wilayah Cianjur masih tinggi serta tanah labil. Menurut Kepala Desa Batu Lawang, Nanang, pergerakan tanah ini sudah terjadi 3 minggu yang lalu. Pihaknya sudah berupaya mengajukan relokasi kepada pemerintah daerah, namun belum ada jawaban. Kurang lebih kalau memang yang terancam ini terindikasi ya semua di kampung ini kurang lebih sekitar 70 kepala keluarga lah, 70 rumah ya memang yang betul terancam nantinya. Dan kebetulan juga kalau memang yang terindikasi sampai hari ini itu yang rusak berat dan ringan, rusak beratnya contoh yang ini saja, ini sudah dibongkar oleh masyarakat. Kebetulan kan memang yang paling parah kurang lebih ada 3-4 rumah yang memang parah betul. Kalau yang terindikasi rusak ringan sih ada beberapa, kita yang udah diperiksa kemarin teh sekitar 11 rumah apa 17 rumah lah seluruhnya. Pergerakan tanah dipastikan akan terus terjadi saat hujan turun. Warga mengharapkan perhatian dari Pemda Cianjur untuk segera membuat tempat relokasi sementara. Heri Setiawan, Bandung TV.